Tak peduli jenis jaga barang asal boleh lama. Makan hari lagi api naik boras sudah lama. Dua kali ganda taraf kami bagi. Gerakan hasil tenas ketambah lagi. Pucuk buah modal sentiasa dikawal rapi. Let's CGO kekal hasil sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya, artis gratis Wak Suka lah. Dah lain sikit sebelum ni Wak Suka in house. Wak tukar sikit. So sekarang ni Wak ada dekat Kelantan, Kota Baru, Bosku. Okey. Di belakang Wak ni adalah sawah padi lah sebenarnya kita. So guys, hari ni kita nak review satu pot yang diorang kata tengah hangat di pasaran, yang diorang katakan boleh melawan dengan RPM40. Dan bila Wak bercakap pasal RPM40, tolong jangan komen kat Wak, "Wak review RPM40." Anjir, sudah review tau. So sekarang ni depan Wak ni adalah inilah dia. Vupu Vinci guys. Siapa letak Winston dalam tu ni? Anjir, lu punya. Mantek lu. Kita hari ni kita akan ceritakan mengenai Vinci, Vupu Vinci. Okey guys. So sekarang ni inilah dia Vupu Vinci. So jom, tak apa melengahkan masa, kita akan review Vupu Vinci. Apa? Sabar. Sebelum Wak nak beralih ke arah yang lain, kita nak tunjuk sikit apa yang ada depan mata ni. Okey, so ini adalah soy beko, vanilla beko dan ini adalah jelat latte. Coffee cream mana? Anjir. Okey, ini adalah watermelon bubble gum. So hari ini kita akan review menggunakan watermelon bubble gum. Okey. Ini dia. Vupu Vinci. Ini latte. Okey, minta maaf lah kalau Wak masa lain sikit. Biasalah Wak ada dekat sini. Mungkin ada yang tak tahu siapa saya. Saya adalah Wak Suka. Okey. Terima kasih banyak pada yang support live lala saya sebelum ni. Mana yang nak tengok balik lala saya? Okey, live saya pula, review saya sebelum ni. Klik yang atas ni. So tak tepi. So inilah dia Vupu Vinci. Okey. So yang ni adalah Peacock. Serius tak tipu? P-E-A-C-O-C-K. Peacock. Yang dalam ni korang akan dapat 0.8 ohm dengan 0.3 ohm mesh. So korang akan dapat USB cable, and then korang akan dapat user manual, Jin chip card 1, warranty card, Vinci port dan Vinci device. So yang bestnya adalah dia punya cartridge sebesar 5.5 ml. So mean that's mean is more bigger right? Okay, lebih besar daripada RPM40. So kita teruskan, kita buka. Okay, kita letak depan. So inilah dia bahagian depan. Okay, so depan ni adalah innovative dual airflow system. So maksudnya dia boleh menggunakan DTL and MTL. Okay guys, sekejap lagi Wak akan beritahu apa maksud DTL dan MTL. Okay, maksudnya dia boleh ubah dengan menggunakan pertukaran adjust cartridge 180 apa nama? Darjah, 180 darjah. Sorry, buat speaking tak kerti. Oh, 180 degree. Biasalah buat di SPM je. Okay, so kita teruskan. Tu letak tepi lo. Okay. So yang ni, yes. Huh. Lawa bosku. Ini adalah apa nama tentang tadi? Vupu Vinci. ini adalah Vupu Vinci guys. Okay. So dalam ni belum ada lagi OCC. Okay. Kejap lagi kita akan tengok sekejap. Kejap lagi kita akan tunjukkan apa pula, apa sistem ini, apa sistem ni, macam mana nak tukar apa a-hole. Kejap kita akan tunjuk. Okay, tak depan dulu. So OCC ni seperti mana yang tadi Wak beritahu, kita akan dapat 0.3 dan 0.8. Okay, bear brazier. Okay, contohnya ini. Ini adalah 0.8. Sorry, 0.8. Warna putih adalah 0.8, getah dia. Dan yang warna merah dia adalah 0.3. Tapi Wak tengok macam, okay, dia boleh dibezakan dengan kebesaran OCC. Yes. Kalau kau tengok kat belah atas tu, kalau kau tengok lubang dia besar tu, lobos tu, itu 0.3 tu. Kalau kau tengok 0.8 itu kecil tu, itu 0.8 tu. Okay, so tak tepi. Okay. Okay, Allah kat jatuh. So apa pula dia dalam ni? Okay, Vupu Vinci, adakah ianya lebih padu daripada RPM40? Kita akan tengok sekejap lagi. Okay. Ni dia. So Wak dapat Vupu gift card. Okay. Dan ni dia punya price code. Okay, mungkin boleh claim kot rasanya.
Oh, so dia ada hadiah macam-macam lah. Full collection of Vinci, t-shirt, hat, wristband, apa-apa. Semua ada banyak ni. Tak tepi lu. Okay. So, dia menggunakan ad hoc cable macam biasa. Warranty card. Oh, simple gila warranty card dia. Yes. Warranty card. Dan ini adalah user manual. User manual dia besar, weh. Besar doh, besar. Tapi itulah. Boleh tahan dekat besar dia. Oh. Macam buka map. So guys, okey. Kita tengok sikit. Size battery capacity adalah sebanyak 1500 mAh. Power range adalah 5 hingga 40 watt. So, maksudnya besar. Cartridge dia pun besar, 5.5 ml, dan bateri dia pula berkapasitikan 1500 mAh. So, maksudnya besar, babe. Besar, besar, babe. Jangan fikir lain. Okay, tu jom tersambung pula dekat Vupu. So, guys, ini adalah Vupu Vinci. Cabut. Dalam dia macam ini. So, bahagian bawahnya adalah untuk tempat charge dia. Okay. Dan bahagian depan ni adalah firing button. Ini adalah untuk adjust voltage dia. Okay. Nak tinggikan ataupun nak rendahkan. Boleh sangat. Okay. So, dekat sini. Ini yang awak minat. Okay. Dia punya drip tip. Kalau seperti mana yang korang pernah nampak sebelum ni, RPM40, dia punya drip tip dia macam, dia macam besar sikit. Yang ni pun macam besar sikit, tapi dia punya drip tip macam best sikit lah. Sebab elok kat mulut. Sedap. Okay. Sekarang ni awak nak tengok. Okay, nak tanya producer, nak minta dikit apa? Creamy atau putih? Okay, so diorang minta awak gunakan strawberry beko. Hai tau. Nanti berdua pun. Okay, jom kita teruskan. Strawberry beko. Okay. Ini adalah strawberry beko daripada CGO Juice. Okay. Dia nikotin yang kita gunakan adalah high strength. So, maksudnya yang tinggi. Okay. Jom. Nak gunakan 0.3 ataupun 0.8. Zat, buat tengok sekejap. Kalau okay, sebelum tu, ni dia. Yang tadi awak cakap pasal innovative dual airflow system. Dia ada DTL dan MTL. Ada perbezaan antara dua. Okey, cuma kalau yang untuk direct tulang kita gunakan 0.3. Untuk yang boleh tarik kelang maksudnya MTL. Maksudnya mouth tulang. Kalau direct tulang pun best juga, tapi sebenarnya direct tulang sebenarnya lagi besar airflow dia. So maksudnya 0.3 is for DTL and 0.8 is for MTL. So maksudnya untuk flavoring more pada MTL. Tapi sebenarnya awak nak tanya sikit lah, 0.3, 0.8 adakah sesuai untuk Fleet Sonic? Nanti kita akan ceritakan mengenai itu untuk sesi yang akan datang. Cuma sebenarnya kalau untuk ni awak tak sesuai sikit lah untuk 0.8 atau 0.3. Sebenarnya untuk nikotin yang tinggi ataupun Sonic lah kita panggilkan, sesuai untuk contohnya macam Caliburn. Caliburn ni adalah menggunakan cartridge apa 1.4 drive. 1.4 ohm. Ini menggunakan 1.4 ohm. Okey. Maksudnya kalau untuk Sonic is more better. Okey, bukan maksudnya okey wah. Alah, maksudnya free base tak ada tak ni. Boleh. Tetapi free base yang bernikotin tinggi, contoh 22 or 18 mg. Okey, sekarang tengah famous pasal 18 mg 22 mg, betul. Okey. So untuk yang RPM, Vupu Vinci, awak rasa lebih sesuai dengan menggunakan free base sebenarnya. Tapi kalau korang nak rasa, ada rasa macam nak gunakan 18 mg or 22 mg, is more better kot, okay kot. Kalau gunakan 0.8, okay. So sekarang ni awak gunakan 0.8, okay, ada brand. Kita try 0.8 lah, okay. Jom kita gunakan 0.8. Okay, 0.8 ni tertulis kat sini adalah 12 hingga 18 watt. Okay, 12 hingga 18 watt. So kita tengok sekejap lagi. Okay, kita basahkan dulu sisi dia. Lepas tu kita letak. Okay. So first thing, bila korang buka flavor, Tolong shake. Okay. So isi kita titik dulu kat atas ni. Okay. 1, 2, 3. Kita basahkan sikit. 1, 2, 3 dan 4. Okay. So dah settle, kita letak dekat dia punya ni. Yes. Letak je. Kau salah letak. Okey dah. Settle. So maksudnya kau boleh tarik mana satu yang kau nak tarik, tariklah. Tak ada masalah. Okey, cuma dia macam ketekan sikit, takut leaking kan. Dah. Dah settle. Okey, dah letak. So nak isi liquid ni belah sini. Kalau kau pasal dia nak belah, kalau belah belakang ni tulis Vupu,
Dan belakang dia pula ada anak panah dengan bergetah ni. Kontai dia yang getah ni. Ah, lepas tu dah boleh isi dah. Okey, 0.8. Okey, kita isi dulu. Buat tak nampak pula. Maksudnya kalau 0.8 ni banyak. So tak nak nak isi penuh, isi penuh habis terus. Okey, tak apa, kita isi separuh lah. Okey. So dah settle. Okey, dah letakkan ni kat sini. So kat sini kita biarkan dia resap dulu. Okey. Bila 0.8 maksudnya kita kena gunakan 12 hingga 18 watt sahaja. Okey. So kita letak tepi dulu. So kita on dulu kat sini. First thing. Okey, first thing, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tekan dulu 1 2 3 4 5. So dia kata di sini Vupu. Okey, settle satu. So kita boleh naikkan dia sehingga 40 watt. Eh, kenapa macam ni? Oh, set time. Set time dulu. Sekarang kau apa? 6.30. Maksudnya kalau 6.30 maksudnya pukul 18 lah. Okay, settle. Yes. So kat sini dia akan beritahu kita masa. Dia ada beritahu masa kan? Oh, power kan? Okay, so ini adalah 0.5 watt. Okay, kita boleh naikkan sehingga 40 watt. Oh. Dan bila kita tekan sampai habis, dia akan tulis tu maximum power. So maksudnya kau tak boleh lebih daripada tu. Dia akan tulis tu max power. Okay. So rasanya macam kita dah bersesudut sikit. Kita ikut pada arahan dia. Dia tulis ni adalah berapa tadi dia bagi? 12 hingga 18 watt. So, kita test dengan 12 watt dulu. Okay. Sekejap lagi kita akan tunjukkan function dia pula. Okay. Oh, salah. Maksudnya macam tu lah, 0.3 dia air hole dia besar sikit. Sebab tu sesuai untuk DTL. Drag, maksudnya apa, direct tulang lah. So korang tarik, boleh masak. Memang sesuai sangat untuk freebase, sesuai sangat. 40 watt kau nak shoot lah. Tapi ini rasa tak sesuai sebab untuk 12 hingga 18 watt cukup kot. Tak ada tinggi sangat. Tapi untuk yang ni dia tak gunakan mesh, dia guna regular. Kalau 0.3 dia mesh. Okay guys, mesh. Boleh pun naik. Okay, kita dah dulu satu. Okay, ingat tadi buat kata kita boleh adjust dia punya cartridge dia MTL ataupun DTL. Okay, first kau tengok dulu dekat ada tulisan Vupu ni. Letak betul-betul kat bahagian depan sini. Okey, kalau sini, kalau Vupu kat bahagian depan ni, dia adalah MTL. Kalau kau terbalikkan dia, Vupu dekat belakang, dia adalah MTL. So besar. So baik, better wak rasa wak gunakan MTL lah. Boleh. So kita kena gunakan MTL. Vupu kat depan eh. Ni ada Vupu kat depan. Okey. 12 watt. Anjir, kegas anjir. Kegas. Kegas, tau. Tadi nak tengok kuat sangat sebab keras. Okey, seperti mana yang korang tahu, CGO kalau high nicotine memang keras sangat. Memang keras. Untuk apa, untuk sebab tu buat gunakan 12 watt saja. Sebab buat tak nak tinggi sangat. Sebab dia baru lagi, so dia punya ni. Tui, tapi manis dia naik lah. Sedap, lagi best daripada Caliburn lah. Okay, dia sedap daripada Caliburn sebab dia punya ni dia bawah 1 ohm. So firing dia agak kuat, memang sedap, memang tinggi lah. Okay, dia tak macam Caliburn. Caliburn 1.4 ohm dah automatic, dia adjust watt dia. Maybe 12 watt ataupun 13-14 watt maybe. Okay, so dia punya firing pun dia tak kuat sangat. Tapi ini mungkin dengan OCC dia rendah. Okay, dia punya ohm dia rendah 0.8. So dia punya firing dia pun macam tahan ke, not bad ke. Sekejap, awak nak try sekejap. Kalau DTL. Kalau MTL pun rasa sesuai lagi kot. Supaya tak nak ngelakkan. Eh, keras lagi weh, lagi keras. Keras lagi anjing. So memang keras, tak apa, tak boleh apa, buat tukarlah balik MTL. Lebih rela MTL. Lebih rela MTL. Tak apalah. Try. Bagi dia try. Dia gelakkan aku. Syak tadi kau kuat sikit. Itu dia. Batuk-batuk kau. Okay guys, rasa dia punya dari segi flavoring memang sedap. Okay, cuma
Wagi Wat ianya lebih, kalau 0.3 lebih sesuai menggunakan free base, lebih sesuai menggunakan free base. Kalau 0.8 boleh menggunakan Sonic, contohlah kalau kau nak guna Sonic sangat boleh, tapi better menggunakan medium. Medium is more better kot. Tapi kalau contoh La Vinci ada Vinci ada keluarkan 1 ohm ke atas, lagi baiklah. Okey. Tapi rasanya belum ada, belum keluar lagi. Tak tahu lagi, mungkin akan datang dia akan keluar, insya-Allah tak tahu lagi. So, untuk Vivo Vinci, cartridge dia sebesar 5.5 ml. Bateri dia sebanyak 1500 mAh. Okey. Dan yang paling best. Tengok betul, ini adalah setting yang bagi Wak sebenarnya tak ada kat popok lain sebenarnya. Tadi Wak tekan kan? Okey. 1 2 3. Bila kau tekan button 3 kali, dia ada P, maksudnya power lah. Push button maksud P. 1 2 3 dia akan ada tulis ni auto. Yes, auto. Bermaksud tak payah tekan button. Okey. Tengok betul. Tanpa tekan button eh. Kau ajar gila. Oh, dia lambat sikit. Lambat sikit mungkin. Nasib baik. Anjir, tel. Tak ada pun. Sorry, kita tengok yang next pula. 1, 2, 3. Okey, ini boleh tekan dengan boleh ni. A dan P. Baik tekan lagi bagus lah. Tak ada masalah pun kalau kau tekan. 1, 2, 3. So, maksud sensor dia kot. Mungkin lah kot. Okey. So maksudnya untuk yang ni boleh tekan dan boleh tak tekan. Kau cuma sebut sebut pula. Klik 3 kali je, dia kata situ P ataupun A. A adalah auto. Maksudnya kau tanpa tekan pun kau boleh isap sebiji macam Caliban. Tanpa tekan pun kau boleh isap. Yes. Bila awak dah isap kat sini, kat sini. Ni sedap. Rasanya sekat tu saja untuk yang Vivo Vinci. So lepas ni kita akan review lagi. Yang akan datang kita akan review lagi insya-Allah. Okey, untuk Vivo Vinci, Vivo Vinci bagi Wak sebenarnya sedap, memang sedap. Tapi untuk 0.8 0.3 rasa tak sesuai sangat untuk Sonic, sebab maybe dia akan keras sangat kalau untuk CGO lah. Untuk kalau untuk ni tak tahu, tapi sebenarnya tak sesuai sangat kot, sebab dia boleh sampai 40 watt. Sebenarnya untuk Sonic is more better pakai 1 ohm ke atas lah sebenarnya. Apa yang buat belajar lah. Okay. So guys, jangan lupa untuk subscribe yang belah bawah tu. Tekan ataupun klik yang belah bawah tu, merah tu, tekan. Dalam loceng tu ting, ting, ting. Tekan sekali guys. Comment. Comment tu paling penting. Tapi tolonglah tengok dulu. Tengok dulu. Oh, dah ada dah semua RPM. Oh, dah ada dah Vivo Vinci. Tak payah tanya lagi. Wak, bila nak review Vivo Vinci? Memang Wak reply, anjir lo. Memang Wak reply macam tu. Okay. Tapi tak ada. Tak buat gurau je. Jangan marah ya guys. So guys, terima kasih banyak-banyak. Okay. Sekiranya dah salah silap pada Wak, minta maaf banyak-banyak. Okay. So itu saja untuk setakat ni. Untuk Vivo Vinci. Okay. Setakat ni Wak boleh bagi dia 4.5/5. Okay. So memang bagus lah. Dari segi firing dia sedap. Mantul. Dari segi flavoring, best. Tetapi Wak better pakai free base lah kalau 0.3. Okay. Okay, so guys, itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak. Okay, jangan lupa untuk subscribe. Sekiranya ada kawan, tengok video apa tu? Wak suka. Tekan je. Suruh dia tekan sekali, okay? So, terima kasih banyak pada semua yang support video-video Wak sebelum ni. Okay, tu so, itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak. Siapa dah tengok Lemang Toki? Klik yang kat atas ni sekali tau. Okay guys, so itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.